Lesti Kejora tampil branded ke kantor polisi. Harga jaketnya disorot. Mahalan ini ketimbang amplop DS. Lesti Kejora dan Rizky Billar menjalani pemeriksaan di kantor polisi Selasa 22 Maret 2022. Keduanya dimintai keterangan usai menerima amplop hadiah pernikahan dari DS alias Doni Salmanan. Kendati cuma ke kantor polisi, Lesti Kejora dan Rizky Billar tetap memperhatikan penampilan. Billar tampil santai mengenakan kemeja kotak-kotak, sementara Lesti terlihat modis memakai baju branded. Lesti Kejora memadukan jaket dari merek Gucci dengan celana panjang yang matching dari Louis Vuitton. Pelantun hits Kejora itu lantas memadukan busananya dengan hijab berwarna senada. Detail busana Lesti Kejora saat ke kantor polisi langsung diulas oleh akun Instagram @lestifashion. Lewat unggahan pada hari Selasa, 22 Maret 2022. Ternyata, jaket Lesti harganya mencapai Rp28,4 juta rupiah. Fakta ini langsung menuai banyak komentar dari netizen. Beberapa netizen menyentil soal isi amplop DS yang diberikan kepada Lesti dan Billar usai melihat harga jaket dangdut cantik itu. Seperti diketahui, Rizky Billar menyebutkan bahwa uang amplop dari DS hanya sebesar 10 juta rupiah. Jumlah itu lebih kecil dibandingkan dengan harga jaket yang dikenakan Lesti saat ke kantor polisi.